Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review alat pembersih lantai yang simple dan gak ribet. Rekomen banget untuk dibeli ya. Cara menggunakannya, kita cukup isi air kurang lebih 3 gayung. Nah, seperti ini kita isi. Gak usah sampai penuh-penuh banget ya. Kira-kira dirasa udah cukup, teman-teman masukkan alat pelnya. Oh iya, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kalau kebalik nah kayak gini dia nggak bisa masuk. Nah, jadi udah sesuai desain ya. Kalau misalkan udah selesai dimasukin box pertama, teman-teman tinggal masukin box yang kedua. Ini alat untuk pengeringnya ya. Tinggal tekan aja ke bawah, tinggal kita celup-celup aja. Kalau misalkan udah semi kering ya, nggak kering nggak basah gitu. Nah, ini udah siap dipakai. Oke, kita aplikasikan ke lantai. Nah, seperti ini teman-teman, handle-nya cukup nyaman. Kita bisa arahin mau vertikal horizontal, itu mudah banget. Setelah selesai membersihkan lantai, jangan lupa kita bersihkan dua kotak yang ini. Jadi caranya tinggal kita cabut aja katupnya, yang kotak 1 dan 2 seperti ini teman-teman ya. Terlihat hasil dari kotoran yang tadi saya pel. Tinggal kita bersihin aja, siram pakai air ya. Untuk harganya sendiri, pelan ini dibanderol Rp74.000. Alat pelan ini menurut saya berguna banget ya, sangat simpel dipakai. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.